saja malam ini kekuatan kita sangat banyak dan besar, karena titik-titik akan kita datangi, akan kunjungi itu cukup banyak di malam hari ini. Kira-kira ada 12 polsek kita akan datangi dengan dibagi dari personil yang ada pada malam hari ini. Malam hari ini kita libatkan 750 personil, baik dari Polda maupun dari Polrestabes dan Gazu Brimob, Polda Sulsel. Kita kerahkan malam ini dari sekian titik yang kita sudah catat seluruhnya. Zonanya memang ada 4. Zona ada 4, dibagi 4. Sasarannya ya, antara lain adalah kafe-kafe atau tempat berkumpulnya banyak orang yang tidak mematuhi protokol kesehatan. Itu. Berbentuk himbauan atau sanksi, Pak? Jadi berikut himbauan dan sekaligus melaksanakan kegiatan tindakan barangkali. Minimal teguran. Sanksi teguran, Pak? Sanksinya saya kira ada, ya, terutama dari pihak pengelola, karena sebelumnya sudah berjanji yang bersangkutan bahwa diberikan kesempatan untuk buka usahanya, tapi siap, harus memperhatikan protokol kesehatan. Nah, bagi mereka yang melanggar, kita akan berikan tindakan. Berlangsung betul acara ini, Pak, sampai kapan, Pak? Jadi kita akan laksanakan rutin. Ya, kita akan laksanakan rutin, tidak berhenti di malam ini, tapi insya Allah ke depan kita akan laksanakan terus. Dengan harapan tentunya, ya, saya pikir kita semua sepakat bahwa kita akan memutuskan mata rantai daripada perkembangan COVID di selatan, khususnya di Makassar dan sekitarnya. Itu tujuan utamanya. Siap. Okay? Siap. 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 Sakit. Namun dengan pengamanan yang berlapis yang kita terapkan, itu sudah berhasil melakukan himbauan dan menghambat sehingga tidak terjadi lagi pengambilan paksa jenazah tersebut. Ya. Personil ini kita siapkan untuk berlapis sebelumnya. Yang pertama STB 24 jam, itu ada belasan personil. Kemudian kita menyiapkan personil untuk backup. Backup itu apabila memang eskalasinya meningkat, kita mempersiapkan personil untuk melakukan backup ke lokasi tersebut masing-masing. Bagaimana kondisi pengamanan di masing-masing rumah sakit ini? Itu relatif aman sekarang di rumah sakit karena memang ada personil standby 24 jam. Memang jumlahnya itu belasan, namun kita siapkan personil ratusan yang bisa membackup apabila eskalasinya meningkat. Bagaimana ketika terjadi penderita meninggal dengan COVID-19, sementara pihak rumah sakit belum siap dengan tenaga kesehatannya untuk memberikan hasil swabnya? Kita sekarang dengan adanya spirit petunjuk Bapak Kapolri melalui TR, kita sudah berusaha untuk mendorong pihak rumah sakit agar mempercepat pemeriksaan swabnya, yang itu nanti akan berguna untuk memastikan apakah pasien tersebut statusnya COVID atau bukan. Sehingga ini nanti bisa memastikan apakah dia dimakamkan dengan kondisi COVID atau dimakamkan dengan protokol biasa. Terima kasih.